it starts with you. Please welcome beauty entrepreneur kita yang pertama adalah sejahtera buat yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri. Sedikit perkenalan tentang diri saya. Saya adalah seorang single parent yang single parent itu adalah masa terberat dalam hidup saya. Saya sempat setahun kehilangan kepercayaan diri. Nggak berani keluar rumah, nggak berani ketemu orang-orang gitu ya. Sampai akhirnya keluarga saya yang mendukung saya buat ayo kamu harus bangkit, kamu harus hadapin semuanya. Akhirnya dari situ saya memutuskan untuk okay, aku harus bangkit, aku harus bekerja buat anakku, saya harus menafkahi anak saya. Dan semenjak saat itu saya bekerja, ngelakuin apapun pekerjaan yang saya bisa lakukan. Dan akhirnya gimana ya, sebagai single parent, satu sisi kita harus bekerja di luar, dan satu sisi kita gak bisa menyaksikan tumbuh kembang anak kita, gak bisa membesarkan anak kita di rumah. Itu tuh sebenarnya sampai sekarang jadi konflik batin saya. Dan tapi ya gak apa-apa, saya tetap yakin saya bisa, karena ini hanya semata-mata demi anak saya jalani semua prosesnya. Dan saya cuma bismillah lihat Allah bahwa saya pasti yakin bisa. Dan pada tahun 2015 saya sempet nih iseng-iseng coba join Oriflame. Saya join iseng-iseng waktu itu cuma gak jalan karena saya waktu itu belum ketemu passionnya juga, gak ngerti mesti gimana. Akhirnya berhenti aja gitu, saya tinggalin. Sampai akhirnya nomor konsultannya mati gitu. Terus lama 3 tahun kemudian, waktu itu saya ngeliat nih postingan teman saya lagi liburan naik kapal pesiar yang diberangkatin dari Oriflame. Itu langsung kayak wow, gila, keren banget ya Oriflame bisa berangkat naik kapal pesiar gitu kan. Siapa sih yang gak pingin? Siapa sih yang gak pingin liburan naik kapal pesiar? Udah gitu, saya juga kepo-kepo kan, baru tahu kalau ternyata itu semua gratis gitu loh. Semua diberangkatin, semua gratis dari Oriflame. Akhirnya saya chatting lagi tuh teman saya. Mau dong gitu kan, jalan lagi gitu. Terus, tapi ya gak langsung, ada sempat beberapa kali chat gitu. Terus teman saya juga waktu itu kayak gak yakin, bener Saski mau jalan lagi gitu kan. Soalnya kan dulu udah pernah jalan, jadi kayak ntar mutul lagi gitu tengah-tengah gitu. Saya gak yakin, enggak kok teh, beneran kok teh gitu kan. Lalu jalan, yaudah ayo ya kita
kenalan ya sama-sama. Iya, pada saat itu Januari 2018 saya akhirnya menyerahkan diri lagi ke upline saya gitu. Saya menyerahkan diri lagi untuk join lagi nih, untuk dibina, untuk mau digandeng terus sama-sama. Dan alhamdulillah setelah saya jalanin, saya nanya dulu pertama, teh, terus aku mesti ngapain ini gitu kan. Udah pokoknya yang pertama kamu harus jadi senior manager dulu gitu. Ya udah, saya kejar itu deh. Kejar-kejar naik level, rekognisi. Seru kan ya kalau di Oriflame itu naik level, rekognisi, dapat bunga, naik panggung gitu kan. Akhirnya setelah 9 bulan, bulan September 2018, alhamdulillah saya mencapai level senior manager, dan di situ diumumin juga bahwa saya mendapatkan tiket direktur seminar ke Bali. Itu seneng banget kayak nggak pernah kepikiran gitu loh sampai saat ini gitu kan. Oh, aku jalanin bisnis Oriflame, aku bisa gini-gini, nggak pernah kepikiran gitu loh. Cuman yaudah saya jalanin karena niatnya emang oke, jalani gitu. Terus waktu manajemen meminta saya untuk sharing Oriflame moment apa yang saya alamin, ya ini hari ini nih saya berhasil mendapatkan tiket direktur seminar ke Bali. Ini merupakan Oriflame moment buat saya, karena saya, mungkin untuk semua sebagian orang pergi ke Bali liburan itu udah hal biasa ya gitu kan. Kita mau liburan kemana aja juga pasti setiap orang punya rencananya masing-masing, mau liburan budget kek, mau liburan yang enak kek gitu kan. Tapi kalau buat saya, berangkat liburan karena hasil kerja yang saya alamin, kayak reward, ini pertama kali sih seumur hidup saya gitu loh. Jadi benar-benar saya merasakan, ya Allah, aku bisa ternyata. Aku bisa nih kejar. Dan buahku setiap ditanya sama orang, kenapa sih kamu kok join Oriflame? Emang serius Saski kamu join Oriflame gitu kan? Banyak banget yang nanya kayak gitu. Dan saya selalu, iya serius, kenapa gitu? Aku mau liburan gratis, aku mau dapat liburan gratisnya gitu kan. Itu terus saya ulang-ulang tiap tanyain kenapa saya mau dapat liburan gratisnya. Udah, itu terus yang saya ulangin. Dan alhamdulillah WSA yang pertama tercapai di sini sekarang. Direktur seminar ini benar-benar momen yang enggak terlupakan buat saya. Dan berada sekarang di sini di depan 1800 Oriflamers Indonesia. Saya dapat kesempatan untuk sharing Oriflame moment saya. Ini merupakan Oriflame moment saya juga yang benar-benar enggak akan saya lupa. Saya terima kasih pada manajemen. Terima kasih pada semuanya, dari segini banyak orang saya mendapatkan kesempatan untuk dipercaya bisa sharing di sini. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Dan buat teman-teman di sana, buat para wanita-wanita hebat yang mempunyai mungkin cerita seperti saya atau yang jauh hidupnya lebih bahagia semua, jangan pernah berhenti ya kejar mimpi. Jangan pernah nggak yakin sama Oriflame, karena Oriflame itu beneran nyata, karena saya udah ngalami sendiri nyata. Saya sebagai ibu muda yang saya juga aktif banyak kegiatan sosial, saya juga suka traveling, saya juga suka olahraga, tapi saya gak malu jalanin Oriflame. Saya tuh pede, dan Oriflame ini keren banget. Jadi jangan pernah kalau misalnya ada orang yang nyinyirin gitu kan, Oriflame ini bisnis receh apa segala macam, udah lupakan, bye. Buktikan bahwa nanti sekarang saya berdiri sini, sekarang saya berada ke Bali, itu adalah pembuktian bagi mereka semua yang nyinyirin saya, yang bagi mereka semua yang gak percaya sama Oriflame. Nih saya buktikan. Dan cerita hari ini juga merupakan momen juga, karena besok anak saya ulang tahun, umur 12 tahun. Jadi saya punya cerita buat dia gitu kan. Selama ini kalau misalkan dia nanya, mana gitu loh. Punya cerita buat dia. Dan kemarin yang biasanya dia tuh cuek kan, yang biasanya dia cuek, gak pernah nanyain apa, namanya juga anak laki ya. Kemarin dia chat, mom gimana ntar presentasinya gitu, good luck ya. Itu rasanya kayak yang, oh ya ampun gitu loh. Oriflame-nya juga udah tertanam di dalam dirinya bahwa, oh ya mamaku Oriflamers gitu loh, dan mamaku bisa berangkat ke Bali reward dari Oriflame. Dan ini merupakan satu kebanggaan buat saya yang saya ceritakan lagi nanti.
ke jaringan saya, ke orang-orang di luar sana. Ya, ini yang saya bawa. Bisa Olive itu benar-benar bisa bawa kita liburan, bisa mewujudin mimpi-mimpi kita. Sekian dari saya. Pokoknya ya, buat semua Oriflamers yang ada di sini, semua yang di sana, jangan pernah berhenti kejar mimpimu, jangan pernah gak yakin sama Oriflame. Terus ya, kejar mimpimu, terus wujudin mimpi-mimpimu, bahagiain semua orang yang ada di terdekat kalian, karena semua itu adalah dimulai dari kalian sendiri. Tidak makan siang,
lebih banyakin puasa. Demi nyisihin uang 13.000 itu, aku selip-selipin di buku. Demi setiap kalau lebaran aku bisa beliin baju baru untuk orang tua saya. Terus saya juga gaptek teman-teman, karena saya cuma lulusan SMP, jadi saya tidak tahu dunia internet. Begitu mengawali bisnis ini, saya tidak tahu yang namanya email, saya juga tidak tahu yang namanya screenshot, saya juga tidak tahu yang namanya copy paste, saya sama sekali tidak tahu. Dan pertama kalinya juga saya pegang laptop ketika saya berada di level senior manager. Dan itu pun harus belajar itu sampai tengah malam sama upline saya. Dan ketika belajar itu, kadang kalau diarahkan itu kan tampilan laptop itu beda ya teman-teman. Dan saya itu pantengin laptop sampai jam 1 malam hanya untuk mendapatkan jawaban klik yes, now atau help. Karena aku sama sekali tidak tahu yang namanya bahasa Inggris. Jadi untuk bisa mendapatkan jawaban itu, aku tungguin jawaban dari upline aku ini klik yang mana. Karena tapi saya tidak menyerah teman-teman, saya pengen terus belajar, saya pengen sukses di bisnis ini. Dan terus suami saya juga kerja sebagai montir mobil yang penghasilannya benar-benar tidak menentu. Jadi untuk menghidupi kehidupan keluarga saya itu benar-benar kurang sekali. Dan akhirnya saya memutuskan join Oriflame di tanggal 2 Juni 2017, itu pun lewat iklan Facebook. Dan alhamdulillah sekarang saya berada di level director, dan sekarang lagi qual senior director yang keempat kali, dan insya Allah lagi kejar tiket Stockholm. Bahkan untuk biaya daftar pun aku gak ada. Tapi niat besar saya pengen sukses itu mengalahkan semuanya. Saya terus belajar, saya terus mencari masalah dan solusi. Apa sih yang menghambat saya kok tidak bisa gitu menjalankan Oriflame sedangkan yang lain pada bisa. Sehingga akhirnya saya memutuskan di bulan Agustus itu aku fokusin teman-teman. Dan alhamdulillah berkat fokusnya saya kerja di Oriflame, 8 bulan saya menjadi senior manager. Why saya, kenapa saya jalanin terus bisnis Oriflame itu adalah semata-mata demi ibu saya, teman-teman. Ibu saya sekarang sudah sendiri, bapak saya sudah almarhum. Dan teman-teman pernah mendengarkan satu orang ibu itu sanggup menghidupi, memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, tapi 10 orang anak itu belum tentu bisa merawat dan menjaga orang tuanya. Dan aku pengen, sekarang ibu aku tinggal sendiri, bapak saya sudah almarhum, saya pengen memberikan yang terbaik untuk beliau. Baik nanti di masa tuanya atau pada saat beliau lagi sakit, aku pengen memberikan yang terbaik untuk beliau. Dan saya pengen ibu aku itu tidak usah jualan nasi kuning lagi, cukup gaji dari Oriflame nanti yang saya akan berikan kepada ibu saya. Dan alhamdulillah berkat bonus dari Oriflame sekarang ibu saya sudah tidak jualan malam lagi teman-teman. Aku bersyukur sekali. Dan impian yang kedua ibu saya adalah pengen segera aku memiliki motor. Mungkin motor bagi teman-teman itu adalah hal yang biasa ya, tapi bagi saya itu rasanya tidak mungkin. Karena itu kan membutuhkan uang yang jutaan dan aku rasa mungkin itu aku gak punya uang untuk membeli motor. Tapi di Oriflame saya yakin apapun itu, apapun bukan impian itu, bersama Oriflame bisa terwujud. Dan setelah saya berada di level director, aku ditransfer uang cash over 7 juta sama Oriflame. Dan langsung aku bilang ke ibu aku kalau aku udah ditransfer uang cash over 7 jutanya. Ibu aku langsung senang dan aku bilang, "Mak, sebentar lagi aku pengen beliin motor buat Mak. Karena aku sudah
itu, dan setelah beberapa hari setelah ditransfer, aku langsung ke dealer, teman-teman. Langsung ke dealer, terus pilih motor sesuai dengan uang yang aku punya, yang penting baru gitu kan. Nah, setelah motor itu dipesan, aku dan ibu aku nunggu di rumah. Terus mobil dealer itu datang kan ke rumah sambil bawa motor, dan di situ ibu aku terharu, nangis gitu ya. Bangga mungkin karena impiannya bisa terwujud berkat Oriflame. Dan aku bilang, "Mak, ini motor persembahan buat Mak. Jadi nanti kita kalau kemana-mana gak usah repot-repot lagi. Gak usah susah-susah lagi harus nunggu angkot berjam-jam. Mak mau kemana nanti aku siap antar." Dan disitu Mak aku benar-benar merasa bangga, teman-teman. Nah, inilah momen Oriflame yang paling membanggakan bagi saya. Selain saya bisa berdiri di sini, di panggung ini untuk memberikan sedikit sharing, tapi momen Oriflame yang paling berharga dan membanggakan bagi saya adalah saya bisa mewujudkan impian ibu saya. Dan insya Allah dari bonus Oriflame pun saya akan menabung sedikit demi sedikit untuk bisa memberangkatkan ibu saya minimal umroh, insya Allah bisa sampai haji. Dan itu semua tidak lepas dari dukungan upline saya, Mak Ansa Adriani, yang selalu support saya, bimbing saya, sehingga IRT Gaptek ini yang dulunya bukan siapa-siapa bisa berada di panggung ini berkat beliau. Dan terima kasih juga untuk duo Rumi, mantan penjual gorengan dan nasi bungkus. Beliau adalah duo inspirasi saya, sehingga saya kuat dan terus menjalani bisnis ini. Terima kasih juga buat Mbak Vonita yang selalu cetar membawakan webinar Success Plan, sehingga saya bisa terbuka di sini dan saya semangat untuk kejar Success Plan lainnya. Terima kasih juga untuk tim-tim saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tapi berkat kalianlah saya bisa berada di sini, tanpa kalian saya bukanlah apa-apa. Terima kasih untuk tim-tim saya. Mungkin segitu saja sedikit testi dari saya, teman-teman. Pesan saya adalah, saya IRT Gaptek yang berasal dari keluarga tidak mampu, dulu mengawali bisnis nggak ada modal, tapi saya bisa qual senior director yang keempat kali secara lancar. Kalau saya bukan siapa-siapa, saya juga IRT Gaptek, saya bisa berada di sini, otomatis teman-teman yang ada di sini juga pasti bisa. Intinya jangan terus menyerah, jangan pantang menyerah, terus bersemangat, karena Oriflame bisa mewujudkan impian teman-teman semua. Bahkan impian yang tidak pernah teman-teman impikan pun bersama Oriflame pasti bakalan bisa terwujud, dan saya sudah membuktikannya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang dihadirkan oleh 1.800 orang di sini. Saya merasa bangga, terima kasih atas kesempatannya. It start with you. Go Diamond, go President. Riono.
Agus Priyono dari Jakarta. Teman-teman, semua yang di sini ada yang suka tempe? Ada? Tempe bacem suka? Tempe orek suka? Masak sendiri. Tapi kali ini saya gak akan bahas tentang tempe teman-teman, tapi saya akan bahas perjalanan saya di Oriflame. Kalau tadi ada Mbak Juliana yang cerita bahwa dia lulusan SMP, saya lulusan S2 teman-teman. Sombong gak apa-apa ya. Jadi saya lulusan S2, otomatis pekerjaan saya banyak. Yang pertama, saya pernah kerja sebagai distributor alat elektronik antar provinsi. Yang kedua, saya pernah juga kerja di bidang kuliner. Ya, yang ketiga, saya pernah juga kerja di bidang fashion. Tapi saya nggak kerja sama Ivan Gunawan ya. Nah, teman-teman, untuk ketiga pekerjaan saya yang tadi saya maksud adalah sebenarnya nggak beda jauh sama Mbak Juliana tadi. Saya lulusan S2 tadi yang saya maksud adalah SD, SMP, sama seperti Mbak Juliana tadi. Nah teman-teman, yang saya maksud tadi kerja sebagai distributor elektronik, saya dulunya seorang pekerja sales keliling. Mungkin kalau dulu pernah lihat saya di daerah Sumatera, dari Lampung sampai Medan, itu saya dulu kerjanya lintas provinsi jadi salesnya. Jadi bawa-bawa blender, bawa-bawa kompor, keliling tiap rumah, ketok rumah, permisi gitu. Nanti orangnya bilang, maaf mas gak mau beli gitu. Nanti saya bilang, iya bu, saya tahu ibu gak mau beli, saya cuma mau tanya ini kampung apa kok gitu. Jadi gak mau kalah. Nah, di Oriflame ini, di saya kerja sebagai sales keliling ini pernah mau digebukin orang sekampung teman-teman. Karena dikira penipu. Ya sebenarnya sih waktu itu agak sedikit menipu. Mungkin kalau pernah lihat orang, ibu bisa dapat hadiah kami kalau ibu menang undian dan ibu pakai sabun tit gitu. Itu dulu saya seperti itu. Mau dia jawabnya benar, ya kasih ibu hadiahnya. Kalau mau kasih salah ya saya benerin, tapi tetap bayar. Gitu. Yang kedua, tadi saya bilang bahwa saya kerja di bidang kuliner. Berhubungan sama tadi. Jadi saya dulu di bidang kulinernya adalah sebagai buruh pembuat tempe. Mungkin di sini ada yang mau bikin tempe bareng saya? Kita join bisnis, ya. Nah, dari tempe ini saya itu pelarian dari kerja sebagai sales keliling tadi. Karena di Medan, otomatis saya nggak punya duit untuk pulang. Terus ada yang nawarin, Gus kamu mau nggak kerja sebagai buat tempe? Saya nggak bisa lah. Nggak, kerjanya cuma godok delek doang gitu. Oh, godok-godok doang mah bisa, kasih api, tungguin juga udah mateng. Ternyata nggak gitu teman-teman. Kalau kalian pernah makan tempe, cara buat tempe itu nggak berisinya diinjek-injek, ya. Tapi enak kan? Padi belum pada tahu kan kalau berisinya diinjek-injek? Nah, yang ketiga, saya pernah kerja sebagai fashion, kerja di fashion. Kelihatannya keren banget fashion teman-teman. Tapi saya kerja di sebuah konveksi. Ada yang pernah kerja di konveksi? Gak ada. Saya doang, aduh jadi harus aku ceritakan karena pasti gak ada yang tahu. Jadi kalau di konveksi itu kerjaannya saya dulu itu buangin benang teman-teman. Jadi kalau di baju kalian semua masih banyak benang yang keluar, kerjaan saya dulu buangin benang kayak gitu. Terus kalau baju ada yang kusut, saya bisa, saya juga justru di konveksi juga gosok juga. Gak cuma satu, tapi saya ratusan lusin kalau gosok. Nah, saya di sini, di konveksi ini kerjanya yang sangat luar biasa. Karena saya bisa kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Gajinya hanya 160 ribu. Satu bulan. Jadi kalau untuk Oriflame, belum tupo. 160 ribu berapa koin? Hitung sendirilah, agak-agak pusing.
Nah, jadi perjalanan saya menuju Oriflame dulu itu bikin status di Facebook. Awalnya nggak tahu Oriflame sama sekali. Jadi pada suatu saat saya bikin status di Facebook, aku mau bisnis apa aja lah, segala jualan cilok juga boleh gitu. Ya S2 mah apa aja dikerjain, jualan cilok oke lah gitu kan ya. Lalu di situ ada yang komen, "Mas Agus, join Oriflame yuk." Gitu. Oriflame opo menaiki, gitu kan ya mikirnya. Jadi saya ditawarin Oriflame nggak langsung join teman-teman. Saya cari tahu dulu di Google. Ngerti Google sih, cuman aku dulu nggak ngerti email. Taunya cari di Google dulu, aku cari Oriflame itu apa. Setelah aku cari tahu tentang Oriflame, banyak nama-nama leader yang muncul. Saya klik produknya, kosmetik. Bisa jualan ya. Jadi saya memutuskan untuk nanti dulu ya mbak, saya pikir-pikir dulu gitu. Ada yang suka kalau ditawarin dulu, pikir-pikir dulu ada nggak? Kalau sekarang ditawarin nggak pakai mikir kan, udah di Bali, ya kan? Nah, jadi dulu saya nggak langsung memutuskan untuk join. Jadi satu bulan baru saya memutuskan join, karena si yang memprospek saya, Mbak Ayu Gusti Melas, mungkin lagi nonton. Terima kasih karena sudah nyemplungin saya ke bisnis Oriflame. Nah, dulu itu dia selalu 3 hari sekali inbox, 3 hari sekali inbox. Terus yang mikirnya ya udah join lah cuma 24.900. Serugi-ruginya saya cuma segitu, teman-teman. Nah, teman-teman, lalu saya join Oriflame enggak langsung yang jalanin bisnisnya. Di awalnya pingin bisnis, udah join lah, gak ngapa-ngapain, ada. Yang awalnya gak ngapa-ngapain, ada. Banyak. Tapi saya masih mending lah, masih bisa jualan. Saya jualan, saya pakai sendiri. Sebenarnya itu 2 poin terus, 100 poin terus, jualannya lumayan bagus gitu. Nah, setelah saya sudah sekitar 2,5 tahun, cuman jualan, 2,5 tahun cuma pakai produknya, lalu saya dapat hidayah, teman-teman. Dapat hidayah antara senang dan ya lumayan senang. Karena saya kesundulan. Ada yang kesundulan? Pernah kesundulan? Sama. Tapi saya bersyukur gitu loh. Kalau mungkin sebagian untuk kesundulan donem saya, bonusnya lebih gede dari saya gitu ya. Saya pun demikian teman-teman, jadi sadarnya tentang duit gitu. Kamu bonusnya ada berapa? Udah 2 juta, ah 2 juta, aku masih 200 ribu gitu. Karena sampingnya gak ada sama sekali, ngerekrut sama sekali teman-teman. Jadi setelah saya sadar bahwa saya butuh duit, setelah kesundulan tadi, saya memperbaiki cara kerja saya. Yang pertama yang saya kerjakan adalah saya lebih banyak belajar tentang produknya. Kalau cowok itu pengetahuan tentang produk Oriflame pasti nggak terlalu baik, betul? Cowok ada berapa di sini? Ngacung dong, cowok gitu. Nah kan? Ini membuktikan bahwa cowok tuh lebih sedikit tahu tentang produknya. Kadang-kadang mereka tuh lihat produk udah nggak tertarik sama sekali. Tapi kalau lihat duit, butuh duit nggak cowok? Ya, makanya itu saya join Oriflame. Nah, dari situ saya mulai belajar tentang produk. Belajarnya dari mana? Dari YouTube teman-teman. Jadi saya belajar dari YouTube. Jadi nanti kalau ada donen cowok tapi nggak tahu produk, suruh nonton YouTube aja. Suruh mempelajari, nggak usah malu namanya bisnis tentang produk Oriflame kan ya. Jadi harus tahu produknya itu apa. Jadi saya belajar produk itu ya tentang maskara, blush on, eyeliner, face primer aja sekarang saya udah tahu teman-teman. Ya? Tahu sekarang. Apalagi satu produk yang menurut saya memecahkan rekor bahwa saya itu Oriflamer sejati. Saya pernah jualan optimal feminine.
bisa saya jual. Tiba-tiba dia promo, satu minggu itu aku jual 4 Feminet. Ya, Feminet. Ini agak sensitif, jadi kalau aku ditanya, makanya itu perlunya tahu tentang produk. Kasih taunya gimana? Ya ada tulisan di Oriflame itu saya jelasin. Atau, oh coba dia dibaca di katalog, itu kan ada keterangannya. Karena saya nggak mungkin nerangin hal-hal yang berkaitan dengan fungsi produk si Feminel tersebut. Teman-teman, jadi itu mengapa saya harus belajar tentang produknya. Jadi suatu hari ada teman saya yang order produk lip liner. Aku ordernya eyeliner. Karena apa alasannya? Ner-ner, sama. Gak ada bedanya. Udah sampai, bukan yang ini. Yang mana? Yang buat bibir. Ini warnanya hitam. Buat bibirnya. Dan yang kedua yang saya perbaiki adalah saya lebih belajar tentang success plan. Saya lebih belajar tentang gimana bisa caranya saya dapat duit dari Oriflame. Ya, jadi dari itu saya mencoba untuk memantapkan bahwa kalau ada downline cowok, kalau ada prospek cowok, saya selalu bilang Oriflame ini ada duitnya, Oriflame ini ada jenjang karirnya, gitu. Karena misalkan saya tawarin cowok nggak mau join, nggak mungkin saya tawarin silahkan dipakai lipstiknya, gitu, nggak mungkin kan? Tapi kalau cewek masih memungkinkan, udah dijelasin tentang bisnisnya menolak, nggak apa-apa lah, pasti mbak kan pakai lipstik kan? Pakai lipstik nggak yang di sini? Pasti pakai gitu teman-teman. Jadi saya udah memperbaiki cara kerja dengan dua hal tersebut. Gak usah banyak-banyak dulu ya, sebenarnya banyak banget. Cuman dua intinya yang ini. Jadi yang pertama adalah saya lebih belajar tentang produk. Ya, yang kedua saya mempelajari tentang success plan-nya, gimana cara dapetin duit dari Oriflame. Dan itu yang membuat saya berada di Bali. Dan saya bisa open senior director juga kemarin di Desember. Mudah-mudahan. Jadi dari setiap kesundulan, percayalah nanti kamu akan naik title. Ini pribahasa lala aja. Ya. Nah, banyak sekali momen yang didapat dari Oriflame teman-teman. Di antaranya adalah ketika saya closing sebagai director di Desember kemarin. Kenapa saya bilang itu momen? Karena di situ saya punya janji pada diri saya sendiri. Kalau suatu saat nanti saya bisa dapat case award pertama, akan saya kasih ke ibu saya. Ada yang memiliki yang sama, janji yang sama dirinya sendiri? Case awardnya mau dikasih ke orang tersayang? Untuk anaknya? Ada untuk ibunya, saya demikian teman-teman. Jadi kenapa saya mempersembahkan ini untuk orang tua saya, untuk ibu saya. Jadi saya cerita sedikit, pada tahun 2012, pada saat itu saya pulang kampung, dapat telepon, nenek saya meninggal. Kemudian punya. Terus seorang ibu menghampiri saya, itu ibu saya. Dia bilang, Gus, kalau ibu kerja gimana? Gimana? Gak bisa jawab teman-teman. Gak tega lihat orang tua itu mau kerja. Tapi sejenak tanya, kenapa mau kerja? Ternyata tanpa saya ketahui, ibu saya punya utang yang lumayan banyak. Untuk keluarganya itu banyak banget teman-teman. Dalam hati gak rela orang tua saya itu kerja, enggak ada anak yang rela ibunya kerja sementara anaknya masih muda, masih ganteng kan ya. Jadi pada waktu itu mau gak mau saya relakan, karena waktu saya pulang itu saya kerja saya itu masih di konveksi. Yang mentok waktu itu gaji saya selama 5 tahun di sana dari 160 ribu
5 tahun kerja di sana, gaji saya 1.500. Jadi untuk cicilan hutang ibu saya yang 2.500 nggak cukup, teman-teman. Jadi saya relakan ibu saya kerja, dia pergi bareng saya antar dia ke kalau itu apa sih bahasa keren, nggak kerennya karantina itu apa sih namanya? Yayasan, benar. Ibu pernah di yayasan? Jadi saya mengantarkan ibu saya ke yayasan, teman-teman. Sedangkan ibu saya itu belum pernah sama sekali keluar dari kampung dari saya kecil. Nyebrang di Jakarta yang mobilnya banyak, gandeng saya nggak pernah lepas. Terus saya nggak mungkin kayak ibu di sini saya tinggal, nggak kuat. Kayak ya Allah, kok saya nggak mampu banget untuk bahagiain orang tua saya gitu. Ya kalaupun terjadi hutang itu di luar pengetahuan saya. Nah dari situ ibu saya kerja udah sekitar 4 tahun. Dan akhirnya alhamdulillah kerjanya udah, hutangnya udah lunas. Alhamdulillah sekali. Jadi kenapa saya ingin banget mempersembahkan cash award ini sebagai bentuk hadiah untuk ibu saya, karena dia udah lama bekerja gitu ya, belum pernah beli apa yang dia suka. Jadi selama dia kerja bertahun-tahun hanya untuk bayar hutangnya. Dan kemarin karena saya closingnya director di bulan Desember, artinya tanggal 15 Jumat kemarin cash award sudah mendarat. Jadi insya Allah sepulang dari sini cash award-nya akan saya kasih untuk ibu saya. Teman-teman, saya rasa kita semua sama memiliki janji ingin membahagiakan orang-orang tersayang. Benar? Entah itu ibu yang belum berkeluarga, otomatis dia akan untuk orang tuanya, janji ingin membahagiakan orang tuanya. Kalau sudah punya anak, otomatis semua tertuju sama anaknya, atau untuk kakaknya, orang-orang terdekatnya. Kalau saya yang lulusan S2 tadi bisa sampai di sini di Bali, semua pasti bisa. Terima kasih untuk Oriflame Indonesia. Terima kasih untuk upline-upline saya. It's our with you, Oriflame! Terima kasih, saya Agus Piono.